Okey, itulah. Bila sebut pasal mata ni, tak ada dalam istilahnya terma dia only one and only. Kalau dengan izinnya ya. Baik, dan sebenarnya kita sangat berbangga sebab lama sebenarnya tak jumpa Datuk Profesor Muhaya dan pagi ni bertuah sekali dapat kita sebab kita curi sekejap ke studio. Itulah. Apa khabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Dah lama sangat kita tak jumpa, kan? Betul. Saya sangat seronok ini lama tak jumpa. Oh, tiba-tiba saya macam jumpa ibu dengan paginya. Alhamdulillah. Jadi, hari ini kita nak cerita tentang lebih ke arah manusia Ramadan itu. Betul. Tak cumanya sekarang ini, saya rasa Datuk sendiri pun dah perasan, kan? Sekarang ini viral banyak sangatlah berlaku pada bulan Ramadan. Eh? Masya Allah. Perkara-perkara yang kita kata, kenapa berlaku pada bulan Ramadan? Orang kita pula tu yang tak sepatutnya. Pandangan awal bila Datuk mendengar, melihat perkara itu, macam mana, Datuk? Masya Allah, yang pertama rasa macam agak kesihan. Ya? Sebab kalau boleh mentaliti kita terhadap orang yang buat silap ni kan, bukan menghukum, lebih pada menyayangi, mengasihi dan mendoakan. Dan sebenarnya apabila seseorang itu perangai tidak baik, satu manifestasi akhlak tu manifestasi pada dalaman mereka. Dan sebagai orang kata saya sebagai seorang ibulah ya, bila saya tengok macam tu kan, apa saya fikir, macam mana agaknya orang yang buat tu dibesarkan. Sebab macam tahu tak, sebenarnya cara kita dibesarkan daripada kecil, terutama bawah umur 7 tahun, itu menentukan imej diri kita. Bawah 7 tahun? Ya, sebab masa tu kita belum ada akal, apa yang kita dapat tu, apa yang mak kita kata tu akan menyebabkan, oh itulah saya sebenarnya. Baru ni saya tengok viral juga satu video. Tapi video tu macam kartun saja, dia tunjuk seorang budak tu bawa umur dia 5 tahun. Dia masak dinner untuk mak dia dalam kuali. Tiba-tiba dia beri mak dia, mak dia kata, mak dia marah, dia ambil dia punya telur goreng tu buang dalam tong sampah, kata awak tak guna, tak pandai, kutuk-kutuk dia. Dan dia tunjuk gambar 20 tahun akan datang, apa berlaku pada budak tu, jadi failure. Aku memang tak guna, aku tak ada apa-apa. So, he's a failure. Yang satu lagi, senario yang sama, mak dia kata, wah, pandainya, terima kasih. Mak dia makan sama, tetapi ini telur ni hangus kan, nanti mak tunjuk ajar macam mana. Kalau kita cuba banyak kali, tentu berjaya. So, tunjukkan 20 tahun akan datang, beliau menjadi seorang berjaya, macam mak kata, kalau kita usaha, kita berlatih, kita boleh pandai. Nampak tak kesan? Itulah betul. Saya rasa. Saya sekarang sebenarnya, kalau lama tak jumpa saya, dulu saya suka transformasi diri seseorang individu. Sekarang saya fokus pada parenting. Sebab saya nak fokus pada orang yang nak kahwin, yang baru kahwin, ibu muda, memang kena fikir menjadi individu yang baik dulu, yang akidahnya mantap, ibadah sempurna, akhlaknya lembut. Sebab mereka ini akan menentukan anak macam mana. Dia nak jadi parents yang macam mana. Setiap kali tiba bulan Ramadan, pengisian juga kita selalu ingin memberikan mesej bahawa inilah bulan yang baik untuk memberikan perubahan ataupun membuat suatu transformasi dan sebagainya. Dari segi menghayati ibadah puasa itu sendiri, kadang-kadang mungkin ibu bapa tidak mampu untuk memberikan sepenuhnya, tapi apa antara bagi mereka yang sibuk bekerja dan tidak sempat memberikan masa yang sebaik untuk anak-anak, apa cara yang terbaik untuk mereka memastikan anak-anak itu faham apa sebenarnya ibadah puasa? Okey. Yang pertama kita bagi pada anak ni yang dah baligh, yang belum baligh. Kalau yang baligh tu memang wajib berpuasa. So bila kita nak motivasi wajib tu lain. Yang kecil-kecil kita sedang mendidik. So apa kata lihat pada yang kecil dulu. So yang kecil dulu kita fokuskan mereka bahawa bulan Ramadan ni bulan ibadah. Tetapi yang saya nak cadangkan di sini, banyak ibu bapa terperangkap sibuk suruh anak dia puasa tapi tak latih anak suruh solat. Sebab dalam Islam kita suruh anak solat umur 7 tahun. Kan? Tapi kita umur 5 tahun sudah puasa sampai lembik budak tu kan. So ini maknanya saya rasa patut gunakan bulan puasa ni untuk bulan kasih sayang dan kita nak association ataupun kaitan puasa dengan sesuatu yang menggembirakan. Begitu juga yang baru baligh remaja. So macam saya tanya tadi, macam mana nak suruh tu, ialah kita mengatakan bahawa kita brandingkan bulan Ramadan bulan kasih sayang. It's not about being, you know, bukan semata-mata untuk menahan lapar semata-mata. Banyak lagi aspek-aspek. Kadang-kadang okey, mampu tak apa. Tapi kadang-kadang bila tengok waktu berbuka dengan penuh satu meja, macam mana kita nak mendidik anak supaya tidak membazir. So dia bukan fasting mah, dia feasting mah. Betul. Untuk mendidik anak-anak supaya berjimat.
dalam perbelanjaan menghayati lah mungkin saya rasa okay. Istilahnya sebenarnya kita mesti ikut apa ni cara sunnah Nabi sebenarnya cara sunnah ialah saya pernah dengar satu ustaz mengatakan kita nak tahu keberkesanan puasa kita tengok cara kita berbuka sebab macam ni puasa tujuannya menahan nafsu kan meningkatkan ketakwaan baik so salah satu nafsu kita nafsu makan betul so kalau kita berpuasa sampai makan banyak, sembahyang lambat, solat lambat, itu gagal puasa itu. Kita tak pandai layan, tidak mengawal nafsu. Tetapi cara sunnahnya ialah bila azan saja kita makan kurma, satu, tiga atau lima ganjil, dan minum ais, air kosong, lepas tu solat. So kalau kita buat tu, itu dah satu cara yang baik. So saya rasa kalau kita, RTMUO semula, buat war-warkan, fasting month bukan feasting month. So kalau kita nak kurangkan perbelanjaan tu pun, kita fikir sebenarnya kita jimat kan? Kita saya faham, mungkin ramai dia sana faham untuk, konsep untuk memberi ganjaran ataupun reward kepada anak-anak ialah daripada kecil-kecil dah puasa sampai nak memberi ganjaran kepada mereka waktu berbuka tu. Tapi itulah di mana digariskan keseimbangan nak berbuka puasa itu dengan perbelanjaan di luar kawalan. Sebelum tu saya rasa contoh ibu bapa tu. Kalau ibu bapa pun makan banyak anak akan ikut. Sebab sebenarnya apa berlaku dalam rumah tangga tu budaya rumah tangga itu. Ha, kita boleh tahu. So apa kata saya cadangkanlah kalau kita nak buka puasa yang pertama kalau kita buka puasa kat masjid bagus. Kita boleh buat bekal kita tetapi bila kat masjid kita buat kurma so duduk dalam soft siap-siap ataupun kat luar kita solat dulu. InsyaAllah tidak akan menjadi terlampau banyak. Yang kedua kalau di rumah juga kita dah biasakan okey nak buka azan apa kata kita bentang sejadah semua duduk kat sejadah berdoa sebab waktu paling makbul lah sebelum berbuka puasa. So kita jadikan climax kata kat adik anak kita. Nak tak kalau kita minta doa, Allah beri semua. Adik nak apa? Nak pandai, nak baju, nak apalah. Okey, sekarang ni masa Allah kata siapa doa semua dapat. Bila? Okey, jom. Kita semua ambil wuduk siap-siap, ambil sejadah, bentang menghadap kiblat, zikrullah, mungkin baca hadis ke apa. Kalau 20 minit tu mak semua dah siap, jangan mak sibuk baru nak kacau cendol, tak usah. So, organize, jadikan schedule. Ya? Ayah-ayah semua balik awal, maknanya dah siap mandi semua. Jadikan climax. Buka puasa tu berdoa. Jadi saya nampak kat sini adalah mungkin budaya mungkin budaya yang mungkin kita telah biasakan kalau waktu berbuka puasa penuhnya satu meja dan semuanya kena duduk di meja dan kena makan dulu sampai kenyang baru solat. Itu mungkin budayanya. Budaya. Jadi saya rasa kita telah membiarkan budaya itu mengatasi dari segi amal ibadat betul tak? Betul. Kenapa kita tidak boleh menjadi seperti orang lain yang memberikan ketakwaan penuh? Sebab kita tengok hari-hari kita cakap apa pasal apa. Sebab itu peranan media, peranan Facebook, social media. Kalau boleh kita nak hari ini, kita nak viral kan? Okey, jom kita buka puasa dengan kurma dan air kita berdoa. Betul. So, bila nak buka puasa je, orang semua sibuk nak buat live ke apa sebut. Jom doa, jom doa, jom doa, jom doa. Tahu? Jadi, I think, because sekarang ni orang muda sebenarnya pernah social media. Sebelum saya masuk pun saya dah go live sikit. Supaya because orang sangat-sangat suka benda-benda ni. Dan kalau boleh kan, kita nak tahu, banyak orang kata, macam orang kata, kenapa nafsu? Macam ni, sebenarnya ustaz tu kata, patutnya syaitan diikat. Kan? Tetapi syaitan tu dah kawan baik kita, daripada penjara tu dah remote. Dah hantar remote kat kita. Nombor dua remote ialah... Remote control jauh. Jauh. Satu lagi, nafsu kita lah musuh kita. Nafsu tak diikat. So, kalau kita nak tahu macam mana, saya cadangkan kita ada jurnal puasa. So, kita puasa telinga, puasa mata, puasa mulut, puasa hati, puasa emosi. Dan sebab tu, apa ni, bila kita bulan puasa ni, selalunya, tak tahulah, saya rasa saya jumpa orang semua macam baik aja. Kalau kita gunakan terma paksa diri untuk jadi orang baik, boleh tak? Masya Allah, sebenarnya kita semua dilahirkan baik. Okay. Ada tak bayi dilahirkan, saya nak jadi jahat? Ada tak? Tak ada. So sebab itu macam ni, saya nak cadangkan dah. Hari ni kita guna mata hati. Kita ada empat mata. Ini yang kita rindu dengan Datuk. Kita ada empat mata. Satu mata fizikal yang biasa, yang senang dirawat. Nombor dua mata akal, mata berfikir. Tapi kadang kalau berfikir tidak zikir pada Allah pun rugi. Betul. Mata nafsu, mata cari salah orang aja, mata tak elok saja, mata cari baju orang sengit aja. Mata empatlah mata hati. Mata hati ni mata melihat diri, bukan melihat orang. So mata dia tengok sini, tengok orang. So kita kata gini, kenapa saya nampak semua orang jahat? Sebab saya jahat. Sebab mata kita akan nampak apa dalam jiwa kita. The term NLP dia panggil perception projection. Kita macam slide projector. Betul. So kita nampak ke orang tu ya daripada dalam kita. Betul. So saya cadangkan hari ni, lihat orang dengan kasih sayang. Dan bila lihat orang tu macam ni, kalau kita nak marah dengan orang kan, apa kita buat?
tengok dia, jadikan dia kecil, budak umur 5 tahun. Boleh tak kita marah dengan orang 5 tahun? Kalau marah macam melawak. Melawak. Kita rasa kesian kan? Yes, yes. So kita boleh nampak budak umur 5 tahun tu, kita macam kesian kat dia. Dan bila orang tak baik, kita, ya Allah, siannya macam mana. Maknanya macam ni. Bila kita nampak orang buat tak baik, kata orang ada viral macam-macam, kita bayangkan dia sedang menempah tiket ke mana tu? Syurga ke neraka? Jadi kita nampak orang nak masuk api, kita kesian kan? Jadi kita mesti buat apa? Sebab tu ada empat tahap bila orang buat kekasaran pada kita. Yang pertama, kita maafkan orang. Betul. Nak tanya Syah, mana senang? Minta maaf ke beri maaf? Kalau saya, saya mana seorang yang agak mudah memaafkan orang dan minta maaf. Bagus. Oh, terima kasih. Sebab itulah awet muda. Okey, so pertama kita memaafkan orang tu. Okey. Nombor dua, kita mendoakan dia rasa kesian. Betul. Ya Allah, kesiannya. Kita doa, ya Allah Tuhanku, aku bersyukur aku tak jadi macam dia. Macam mana kau beri hidayah padaku untuk baik, kau tolonglah beri hidayah yang sama pada dia. Yang ketiga ialah, ini kode Ibnu Qayyim, saya dengar Ustazah cakap. Yang ketiga ialah kita yakin bahawa semua berlaku pada kita atas izin Allah. Dan kita nak belajar sesuatu daripadanya. Dan yang keempat, rasa empathy. Sangat-sangat merasakan apa orang tu rasa. So kita senang dalam puasa. Datuk, dalam masuk hampir 2 minggu berpuasa ni, tiap-tiap tahun juga media sosial ni banyak memberikan persepsi tentang masyarakat sebenarnya. Tentang kekecohan ataupun kekalutan persiapan raya ni. Dengan ada yang bergaduh-gaduh suami isteri dengan sebab lama sangat isteri nak pilih barang dengan bajet. Jadi bagaimana untuk menjadikan persiapan ke arah lebaran itu lebih mudah diuruskan, lebih manageable. Okey, saya suka beri prinsip kehidupan. Baik, saya nak tanya you all, mana yang stres? Wanita sekalian, betul tak wanita ni suka dipuji, betul, dihargai, dikagumi, dibalas budi, di-like kat page tu? Dia stres. Dia post gambar dia makan, orang tak like. Dengki dah tu. Dia stres pasal orang tak like page dia. Betul. Dia hidup penat. Betul. So, apa kata kita ubah. Kita bukan ingin dikagumi, dihormati, kita tukar. Kita ingin saya ingin menghormati, mengagumi, membalas budi. So, bila dengan makhluk, kita ingin memberi. Kita ingin dirahmati Allah, disayangi Allah, dikasihi Allah. So, dengan Allah, kita ingin diberi. Dengan makhluk, kita ingin memberi. So, bila hari lebaran, kita sibuk apa? Pasal apa nak lebaran lawa tu? Pasal nak ambil gambar, nak masuk Facebook. Betul tak? Betul. Sifat menunjuk. Hilangkan sifat menunjuk. Hilangkan mencari penghargaan manusia. Fokus kepada mencari redha Allah, ketenangan akan datang. Seeking validation, terima izin. Betul, itu selalu mencari, mencari mengesahkan dari orang yang salah. Okay. Orang yang tidak penting. Saya nak sebut prinsip lagi. Siapa yang sibuk mencari penghargaan manusia, sebenarnya orang tidak ada keyakinan diri. Sentap sentap sikit ayat ni. Hashtag sentap. Siapa yang sibuk, sebab tu dia kata kalau kita terlampau over pakai baju, sedang mencari perhatian sebab orang ni kurang dapat perhatian masa kecil. It all bermula daripada masa kecil lagi. Sebab itu ibu bapa sekalian, tolong hargai anak anda, tolong buat mereka rasa penting, tolong beri contoh yang baik. Tolong buat mereka merasa disayangi. Sebab kanak-kanak yang disayangi masa kecil akan yakin. Dan tidak akan terpesona bila dia remaja, orang puji sikit dia ikut orang tak. Sebab dia penuh, emosi dia penuh dekat ibu bapa. Daripada awal lagi. So jangan bergaduh. Juga wanita sekalian, kalau kita bergaduh dengan suami kita, habislah puasa kita. Sebab kita punya redha Allah bergantung pada redha suami kita. Tapi suami ingat pula, jangan take advantage. Suami, satu lagi, konsep lagi nak beritahu. Hisham setuju tak? Oh, nervous ni. Antara dihormati dengan dikasihi, lelaki nak yang mana? Saya dikasihi lah. Dikasihi? Sebab kasih datang dengan hormat. Okay, good point. Sebenarnya studies menunjukkan lelaki lebih ingin dihormati lebih daripada dikasihi. Wanita pula lebih suka dikasihi daripada dihormati. Kurang hormat sikit tak apa, asalkan orang sayang dia. So, katanya, manja. So, katanya ialah wanita yang dikasihi akan menghormati. Okay. Lelaki yang dihormati akan mengasihi. Maka kalau kita nak ubah suami kita, kita hormat sangat dia, dia akan kasih kita. Maka kita, the cycle goes up.
Mendalam. Tapi hormati mendalam. Tu you have to earn it lah, kena kena ada. Betul. So laki-laki bukan, yang bukan tiket percuma lah. Bukan. Lelaki macam ni lah. Orang laki-laki, dia saya sebut ayat sentak lama saya sebut tadi, oh, saya suka. Banyak lagi kat situ. Banyak lagi orang laki-laki nak kena kan. Okay. Yang pertama, lelaki suami sekalian, jika sayang pada anak wanita anda, layan isteri anda dengan baik. Sebab Allah akan lihat apa kita buat dan isteri kita anak kita akan dilayan macam mana kita melayan isteri kita. Okay. Sebab tu saya beritahu wanita sekalian, siapa nak kahwin tengok pak mertua macam mana. Kalau ayah mertua kita jenis pukul isteri, jangan kahwin. Sebab anak tu dari kecil nampak it's okay to hit a woman. Sangat. Satu lagi lelaki sekalian, kalau anda tidak ada niat membawa anak isteri ke syurga, sia-sia hidup anda sekalian. Sebab anda kapten kapal. So kalau kapten itu mabuk, tenggelam kapal itu. Jadi Pirate Caribbean dia. Betul. Mabuk semua. Okey, Dato', satu perkara yang kita lihat sekali, kita kena satu juga dari segi elemen media sosial ni lah kan. Hari ini ramai orang berniaga atas talian. Okey, dan bagus. Kita setuju bahawa berniaga itu memang sunnah. Tetapi kalau kita terlampau memberi penumpuan lebih kepada perniagaan, akhirnya yang di rumah tu terabai. Jadinya suami pun terabai, isteri pun terabai. Jadi kita tak nak macam tu berlaku. Berniaga tak salah. Tapi dalam masa sama kita harus maniskan Ramadan itu dengan perkara-perkara lain. Betul. Saya rasa macam ni, bila orang berniaga mesti jelas matlamat. Manusia ni kita akan dapat apa kita niatkan. Kalau kita align dengan suami kita, okey abang, gaji abang tak cukup, kita buat berniaga online untuk dapat rezeki sikit. Bila ada align, suami kena sacrifice. Masa isteri tengah buat, okey jaga anak. Jangan suami nak tuntut hak tapi tak lakukan tanggungjawab. Kalau suami sepatutnya provide all the ekonomi dan suami tidak cukup, isteri terpaksa buat online. So hak dia tu berkuranglah pasal isteri kena menjalan. Dan saya rasa tidak ada wanita atau siapa suka-suka nak do online tu pasal terpaksa buat. Okay, satu lagi saya nak pesan bagi online, siapa jual produk. Kadang-kadang kita nak tentukan, jangan kita jual produk yang kita tak pakai. Dan jangan jual produk yang tak tahu baik atau tidak. Sebab kadang-kadang dengan copywriting, dengan marketing yang bagus, produk tak bagus, takut berdosa. Sebab orang yang bayar tapi tak dapat siapa kita janjikan, hukum berdosa. Betul-betul. Copywriting memang memukau lah orang kata. Memukau. Bukan saya sebagai seorang doktor, saya tahulah kan. Kadang kesian pesakit-pesakit yang datang, yang menggunakan obat kesian. Pasal tak tahu. Sebab tu saya kadang tanya orang ni, bila ada apa-apa marketing, one step ahead. Tanya orang yang pakar. Kena ikhlas dan amanah lah. Untuk memberikan lebih produktiviti dalam kerjaya. Kadang-kadang bulan puasa ni banyak dalam pukul 4 dah lemau, pukul 4 setengah dah lemau. Bagaimana untuk kita berikan semangat kepada mereka walaupun bulan Ramadan itu masih berlangsung. Jangan kurangkan. Sebenarnya lemah dan tu satu myth ya. Macam ni, kajian menunjukkan kalau kita puasa, tenaga yang kita gunakan untuk perut dah kurang, maka more tenaga pada brain cell kita. Dan juga kadang-kadang kita letih sebab apa tahu, orang salah sahur. Dia sahur pukul 12 malam, kedai mamak salah tu. Kita patut sahur 50 ayat sebelum masuk subuh. So dalam 15 minit sebelum masuk subuh kita sahur. So kalau sahur pukul 5 suku. Kan? Memang sangat bagus sebab ada keberkatan waktu sahur. Kita boleh berdoa dan juga bila kita tak banyak buat dosa. Dan saya dah sebut ni lah, bagi orang yang berpuasa, tolong solat tepat waktu. Ingat formula ni, TBM. Puasa. Apa dia? Solat. Tepat waktu, berjemaah di masjid. Dan saya cadangkan semua ketua jabatan, apa kata masa lunch time tu, ambil inisiatif untuk kita solat berjemaah bersama staff kita dan tentu akan menambah silaturahim. Dan nak tahu satu lagi konsep, kualiti solat kita menentukan kualiti kehidupan kita. Kalau kehidupan tak bagus, audit solat kita. Dan kalau kita rasa solat tak berkesan, audit wuduk kita. Sebab make up banyak, kadang tak lut air untuk wuduk. Saya baru baca buku Dato' mengenai audit tu semalam. Jom audit ni. Jom audit. Buku baru pula, Reset Minda, Melaka Kehidupan Positif. Kita dah memang dah tamat masa dia ni. Tapi kita mengharapkan lagi, mudah-mudahan ada lagi ruang. Kalau sudi, insyaAllah kita jumpa lagi. Seronok bila bersama dengan Dato' Prof ni. Sebab ada banyak sangat mata, hati semua keluar lah. Terima kasih, selamat berpuasa. Terima kasih, Dato'.